Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari bulan lepas rasanya. Bulan lepas saya baru je tunaikan duit APC. Yang menariknya APC tu dia dia duit tu diletak dekat SSPN. Bukan SSPN, PTPTN. SSPN betul. PTPTN. Maksudnya kita kena pergi PTPTN lah untuk tunaikan duit APC tu. Untuk siapa yang tak tahu, APC tu ialah anugerah APC, anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Untuk siapa guru cemerlang tu, untuk ni kebetulan turn saya lah. Yang menariknya dia letak dekat PTPTN. Maksudnya kalau kalau kata sesiapa yang ada hutang dengan PTPTN tu, memang dia tolak tolak hutang terus lah. Ada kawan tu hutang dia 1,000 lebih, dia tolak je. APC tu dapat dalam lebih kurang 1,000, dia tolak siap-siap. Tak ada tak ada ni lah, tolak habis lah senangnya. Okay, siap dia hutang 1,600 kot. Jadi dia tolak 1,000, jadi dia hutang dengan PTPTN untuk 600. Siapa punya idea ni memang saya bagi saya memang terbaik lah. Sebab dia tahu kan ada yang lihat nak bayar hutang kan. Jadi siapa yang tu memang genius lah. Idea letak dekat duit duit APC letak dekat PTPTN, SSPN. Kalau siapa yang ni lain kali, ready lah. Apa tu, pergi sebelum pergi PTPTN tu, dia kena slip slip Maybank ke slip CIMB ke, lebih kurang macam tu lah. Lepas tu untuk mudah perusahaan lah, siapa yang dapat APC akan datang ni lah. Lepas tu kalau kata rasa-rasa macam ada hutang dengan PTPTN tu, rasa pergilah PTPTN. Sebab dia dia boleh bayar bulan-bulan, lepas tu dia boleh tarik tarik tahun tau. Jangan senyap je. Dia orang masih macam boleh bawa bincang lah, boleh tarik masa tu. Itu saja. Assalamualaikum. Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya. Hari ini kira tadi tu adalah majlis anugerah APC lah. Majlis anugerah anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC. Ni kira baru balik ni. Panas lagi lah kira. Saya nak buka lah apa yang dapat ada dalam saya punya ni. Ni dia dapat tadi. Lepas tu yang ini, ni ada majlis SAS lah. Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2019. Ni yang don ni, peringkat don. Ni peringkat don. Ni dapat semalam. Saya letak sini. Alright, settling. Ini pula saya punya sijil Perkhidmatan Cemerlang APC. Okay, saya punya. Okay, tapi yang menariknya yang ini lah. Ni, inilah dia. Okay, dalam ni patut dapat duit 1,000 lah. Saya pernah dapat APC 2014. Waktu tu dia bagi menggunakan sijil simpanan premium kot. Sijil simpanan ni lah, BSN tu. Lupa dah, lama dah eh. Yang ni yang baru lah. Saya akan buka kan. Okay, kita tengok. Sijil APC ni biasanya untuk dia bagi kepada ni lah, guru-guru yang minat cemerlang kat sekolah-sekolah lah. Dan inilah dia. Saya pun baru buka ni, tak tahu apa ni. Dia bagi menggunakan PTPTN. PTPTN. Okay, number deposit saya, saya number ni lah. Okay, saya baca lah. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional mengucapkan setinggi tahniah atas penganugerahan pingat cemerlang APC. Wang berjumlah RM1,000 telah didepositkan dalam akaun SSPN 1. Dah masuk dah. Maksudnya RM1,000 ni dah masuk dalam akaun SSPN 1. Tak buka akaun lagi. Macam mana? Okay. Simakan. Oh, dia boleh buat simakan secara online lah. Dia bagi portal apa semua ni. Okay. Okay. Maksudnya kalau nak nak keluar duit ni, kena keluar kat PTPTN lah rasanya. Tak apalah. Itu je lah. Ini dia, dapat 1,000. Alhamdulillah. Terima kasih.
Abdul Ghani bin Ahmad Mahiyuddin di Kuala Lumpur. Di majlis kita